Mas Arif, gimana ceritanya kok bisa kesini Mas? Dari Sukabumi ya? Kan saya suka lihat YouTube tuh ya, channel yang Classic Car Interior itu kan ya. Saya coba buka-buka, lihat model-modelnya di sana untuk Honda Jazz. Ternyata bagus-bagus gitu kan, nomor kontaknya ada di situ. Saya coba hubungin, ketemu Mas Toto dan langsung kontak-kontak WA-an. Dari situ ya kita janjian pada hari ini. Janjiin tanggal 20 ya, saya datang pagi-pagi gitu ke sini, langsung pasang. Ternyata cepet juga pengerjaannya. Saya datang ke sini kan setengah 8 ya, ini buka jam 9, nunggu dulu jam 9 dikerjakan langsung nih, jam setengah 12 sudah selesai semua. Cepet. Terus untuk modelnya gimana Mas? Milih dari mana? Ini saya dikasih referensi juga kan, saya dikasih foto-fotonya sama Mas Toto ya, saya pilih yang ini. Warnanya juga ini pilihan saya juga. Jenis kulitnya kan ini ya, bisa pilih yang MB Tech, Camaro Black sama Solo. Biar sesuai sama ini jahitannya kan. Terus kenapa Mas milih Camaro? Dari mana Mas tahu gitu? Ya saya udah beberapa kali, hampir udah 10 kali lah pakai MB Tech. Mobil saya ganti-ganti gitu ya. Misalnya ada ganti lagi baru lagi pakai MB Tech terus. Ada yang pernah yang pakai Carrera pernah. Okay. Terus dari hasil ini gimana? Puas atau enggak? Puas banget sih, kelihatannya rapi gitu, jahitannya rapi. Ya detail-detailnya kan kelihatan lebih sporty ini ya. Jauh-jauh kita nggak dari Sukabumi ke sini nggak percuma lah gitu. Yeah. Puas. Mas, terima kasih Mas. Ya, telah menggunakan produk kami. Ini ada oleh-oleh untuk Mas, kopi MB Tech. Oh iya, makasih ya. Selamat jalan Mas. Ya, hati-hati di jalan. Oke. Okay. Nah, tadi baru saja ngobrol sama salah satu konsumen. Dia dari Sukabumi jauh-jauh datang ke Bekasi untuk hanya memasang jok. Saya juga dengar-dengar dari beberapa kota, bahkan dari Solo, dari Banjarmasin juga datang ke bengkel ini untuk mengganti jok. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat untuk datang kemari jauh-jauh? Promosinya seperti apa? Coba kita lihat. Toto, tadi aku ngobrol sama salah satu konsumen Mas Toto. Oh, yang dari Sukabumi itu Pak? Gimana? Saya jadi berpikir, dari Sukabumi jauh-jauh kemari. Dan saya juga dengar dari teman-teman juga, bahkan ada yang dari Banjarmasin. Promosinya gimana bisa sampai seperti itu? Kita pakai media sosial. Sekarang kan masyarakat udah pintar Pak. Dia rata-rata udah media sosial itu udah jadi prioritas. Ya nggak ada bedanya kita beli online lah Pak. Kita lihat cocok, ya udah. Kita dari tahun 2011 itu udah mulai dari website, AdWords sampai YouTube. Lihat perkembangannya kan sekarang YouTube memang lagi bagus Pak. Kalau dulu kita cari order, kita door to door, kita datang ke bengkel, kita nggak ketemu orang bikin job, nyerahin mobil juga nggak percaya. Sekarang hanya lihat foto, lihat video, dia udah percaya. Berarti intinya sih masyarakat udah enak lah sekarang, Mbak. Kalau untuk proses produksinya sendiri seperti biasa ya, atau ada trik-trik khusus untuk bisa dipercaya oleh konsumen? Kalau trik sebenarnya kita kan bangun perusahaan ini dengan sistem kekeluargaan ya Pak. Jadi semua kita kasih kebebasan sesuai kemampuan dia, misalnya dia skinnya dipasang, ya udah dia fokus dipasang, dijahit dan sebagainya. Dengan sistem kekeluargaan gitu mereka tanggung jawabnya lebih gede Pak. Ini usaha kita, tanggung jawab kita. Maju enggaknya ini ya tergantung kita semua. Terus gimana Mas caranya calon konsumen ini bisa pesan? Cara ordernya gampang Pak. Jadi biasanya cuman kontak, booking hari, harga jadi kita tentuin jadwal, dia transfer DP buat booking hari itu. Begitu dia datang langsung proses. Kita jualan MB Tech itu gampang. Kita nggak perlu ngomong ABC panjang lebar, ini lebih bagus, ini lebih lentur, nggak perlu. Mereka udah paham. Sampai saat ini kita berharap support terus dari MB Tech khususnya. Mudah-mudahan MB Tech terus berinovasi, terus berkembang, biar tetap kita bisa andelin. Nah ini tadi saya barusan ngobrol sama Mas Toto, punggawa dari Classic Car Interior yang ada di Bekasi ya. Saya sangat salut dengan beliau karena sudah sadar terhadap perubahan revolusi industri 4.0 yang mana promosinya sudah melalui sosial media, melalui online dan sebagainya, dan terbukti sudah banyak sekali konsumen yang datang dan menjadi suatu marketing yang sangat bagus.